Selamat datang di channel Pano Sport. Kali ini Dede Pano pengen kasih tips jitu breeding ikan guppy reptile. Caranya cukup mudah, hanya membutuhkan satu pejantan dan dua ekor betina. Yang mana air kolam tersebut terdapat sumber makanan bagi ikan guppy nanti pada saat proses perkawinan berlangsung. Kita tidak usah memberi makan selama satu minggu pada saat proses perkawinan. Jadi langsung saja, tahap pertama, siapkan satu ekor pejantan dan dua ekor betina. Lalu taruh ketiga ekor ikan tersebut ke dalam kolam bekas ikan cupang tadi. Usahakan air kolam berwarna hijau, agar ikan merasa nyaman saat proses pemijahan berlangsung. Yang mana air kolam tersebut terdapat sumber makanan bagi ikan guppy nanti pada saat proses perkawinan berlangsung. Kita tidak usah memberi makan selama satu minggu pada saat proses perkawinan. Usahakan tidak mengganggu ikan pada saat proses pemijahan berlangsung. Jadi biarkan saja selama satu minggu. Tinggal tunggu dan lihat hasilnya. Selamat mencoba. Jangan lupa di-subscribe channel kami, like dan komen. Salam Guppy Indonesia.